A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihima wa bi 'ulumihima fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wa kadza yushtaratu aydan islamun litamalluki murtaddin 'alal mu'tamadi. Lakinil ladzi fir raudati wa asliha sihhatu bai'il murtaddi lil kafiri walitamalluki syai'in minal mashafi ya'ni ma kutiba bihi qur'anun walau ayatan wa in usbitas li ghairi darasati kama qalahu syaikhuna wa yushtaratu aydan 'adamu harabatil minatmin harabati man yashtari alatal harbi kasaifin warumhin warashabin watarsin wadar'in wa khailin bi khilafi ghairi alatil harbi walau mimma ta'atta minhu kal hadidi idla yata'ayyanu ja'aluhu uddatal harbi wa yasihu bai'uha lizimmiyi ay fi darina ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yushtaratu aydan, dan sedemikian lagi disyaratkan orang pula, akan pula disyaratkan Islam, akan Islam li tamalluki murtaddin, bagi memiliki hamba yang murtad, bagi memiliki budak yang murtad. Alal mu'tamadi, berdasarkan di atas pendapat mu'tamad, berdasarkan di atas pendapat yang dapat diberpegangkan. Jadi persoalan katanya dilikut terhadap si pembeli gesyaratkan berislam iji bila untuk dimiliki budak yang Islam yang hana rencana untuk dipemerdeka. Sidro pembeli, orang yang ingin membeli budak yang Islam yang hana keinginan untuk dipemerdeka, maka disyaratkan si pembeli itu berurang Islam. Pakan menan, karena memang nafirman Allah, begahli Allah, walam yaja'al Allah, dan tidak menjadikan oleh Allah bagi urang kafir, diatu urang yang beriman akan satu jalan. Jadi mubacut pi terhadap urang yang berimannya tajuk jalan untuk dikuasai oleh urang kafir. Agar baik dikuasai getanya urang Islam oleh urang kafir, maka bak masalah jual beli nyo sira urang kafir induk belo hamba budak yang Islam nyo hanjir. Kibancit baru sah belo budak hamba yang Islam yang hanya tujuan untuk dipemerdeka, maka si pembelinya berislam milih hanjur urang ka hanjur urang kafir. Menancit disyaratkan berislam untuk dimiliki hamba yang murtad menurut pendapat yang dapat kita berpegang. Ilikut munya tabla budak yang Islam, munya nubla budak yang Islam yang hana niat untuk dipemerdeka, disyaratkan berislam. Maka disyaratkan juga berislam orang yang membeli ataupun ingin memiliki budak yang murtad. Menyelikut budak yang Islam. Ya kan? Budak Islam. Ya, budak yang murtad pun Islam budaknya. Kemudian murtad lagi. Berarti orang yang ingin untuk bela budak yang murtad, ia juga disyaratkan berislam orangnya. Si pembeli berislam. Menurut pendapat yang dapat kita berpegang menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat. Ya. Pakan demam punya takalan, kaya kan? Punya takalan pakan disyaratkan juga berislam si pembeli budak yang murtad. Padahal murtad kan juga kafir. Kaya kan? Pakan disyaratkan juga berislam. Maka gilat di dalam wazalika, dan bermula demikian libaqai ala qatil Islam fil murtad. Karena kekal ikatan Islam pada si murtad. Karena bak surah hamba yang murtad buno, hamba yang murtad nyo manteng nak ikatan dengan Islam ini. Maknanya dasar dia urang Islam, sebab
kemudian iji kufur sehingga menjadi murtad. Kayo kan? Ang wate ka murtad maka mentang nak ikatan dengan Islam. Jadi hendak seberangan yak pula kepada orang kafir walaupun jih ka murtad. Ha? Makan karena mentang nak ikatan dengan Islam. Ya. Dan juga pada mungkin si kafir daripadanya si murtad akan menghilangkan daripada ikatan Islam. Ha? Pakan haji dah pula kepada orang kafir. Karena awate dah pula untuk budak yang murtad kepada orang kafir, nyo langsung didoktrin, mungkin untuk didoktrin oleh orang kafir, berarti hanya tingkat leji kepada untuk itamong Islam. Langsung uju mutlak lang kafir tapi je. Hanya leji tamong Islam. Makanya aku pegah hanjut. Ya. Berarti kesimpulannya yang kena ile tidak orang yang ingin untuk bela budak yang Islam nyo gaknya gesyaratkan berislam. Ka. Begitu juga sidra orang yang ingin untuk bela budak yang murtad maka gesyaratkan berislam. Ya benar. Nya menurut pendapat yang kuat. Lakinnil ladzi fir raudhah akan tetapi yang na di dalam kitab raudhah dan asalnya raudhah nyo sah publo hamba yang murtad bagi orang kafir. Munyo takalam dalam kitab raudhah dan asal raudhah tak publo budak yang murtad kepada orang kafir nyo sah. Makanya kenyo na nikunipan alal mu'tamad arti na khilafi na khilafiyah. Pakon karena bunuh kamu murtad beda dengan budak yang yang Islam. Ya, ehnan giban. Ya, berarti ehno ile kata depu syarat terhadap si pembeli berarti pada dasarnya tidak disyaratkan Islam. Kecuali baru disyaratkan Islam bak surah bla budak yang Islam ataupun bla budak yang yang murtad. Kengkai le ehnan. Ka. Onian wali tamalluki syai'in minal mashaf dan disyaratkan akan Islam bagi memiliki sesuatu daripada mashaf. Apa makna mashaf? Yakni menghendaki ianya tungku ma kutiba fihil Quran. Barang-barang yang dituliskan padanya barang akan Quran. Walau ayatan, walaupun ada ianya Quran itu satu ayat. Kemudian gesyarat lam berislam orang yang bela si pembeli gesyaratkan berislam bila ingin ini untuk dibela, bila ingin untuk memiliki sesuatu daripada Al-Quran. Bermakna Al-Quran? Makna Al-Quran adalah sesuatu yang bertuliskan Al-Quran, yang mutulis Al-Quran. Maka atuhnan yang namun tulis ayat Al-Quran nyo hanjut pula kepada orang kafir. Lebih-lebih Al-Quran sabuh yang itu. Ya. Walau ayatan kait, walau sabuh ayat. Sabuh ayat tegak yang tulis. Sabuh ayat Al-Quran. Tetap tidak boleh diperjual belikan untuk orang kah? Untuk orang kafir. Ya. Kailah. Kayaan dia pegah dalam. Disyaratkan akan Islam pada orang yang membeli bagi memiliki sesuatu daripada Al-Quran, mashaf. Wa misluhu dan bermula misalnya mashaf itu hadis. Itu ha? Itu hadis. Menanti hadis tunggu. Ya pula hadis kepada orang yang kan Islam nyo hansah. Han? Hansah. Ha. Walau da'ifan. Walaupun hadis. Hadilah eh. Ha? Walaupun ada yang hadis itu da'if. Hansah. Ya, fima yadhharu pada barang yang zahir ianya barang. Kengkai lah ya. Publo Al-Quran hansah ke urung kafir. Publo kitab hadis hansah kepada urung kafir. Onian wa kutubil ilmillati wa kutubul ilmul ilmillati biha asarus salaf. Dan kitab-kitab ilme allati apa? Biha yang sabit dengannya kitab asarus salaf itu asar ulama ulama salaf. Begitu juga kitab-kitab orang awal,
kitab-kitab yang bak kitabnya na berarti petuah-petuah ataupun haba-haba ulama salaf. Ya. Hak kitab-kitab karangan urang awal, karangan-karangan ulama salaf. Kayo kan? Ha, berarti asar-asar urangnya ha hab menyebab sahabat kan asar ke kun. Menyebab nabi ha hadis. Kayo kan? Jadi munyo kitab-kitab tersebut kitab-kitab karangan ulama salaf ha mengenai tentang ilmu nya juga hanya publo kepada urang ka urang kafir. Pakon hanjut lita aridiha lil imtihan. Karena mendatangkannya tiap-tiap li imtihan bagi menghina. Karena pendatangnya tiap-tiap li imtihan bagi penghina. Karena dikhawatirkan menyetujui tapublo Al-Quran kepada orang kafir, tapublo hadis kepada orang kafir, tapublo kitab hadis, oleh tapublo kitab-kitab ilmu syar'i karangan ulama salah kepada orang kafir, nyoi cok lewanya berarti dipihina. Dilecehkan, dipulak-ulak macam tu belah. Ya. Kan? Bi khilafi ma idza khalat anil asar. Dengan sebalik barang apabila sunyi ianya barang daripada asar. Ya, berarti sebalik kitab-kitab yang kan daripada asar ulama salaf. Mio kitab-kitab yang hana mengandung asar ulama salaf, nyo maka jid pula. Ya. Wa in tu'liqat sekalipun, ya. Kebanyakan sekalipun bersangkutan ianya kitab bisyara'i dengan syara' dengan ilmu syara'. Contoh-contoh ka kutubin nahwi seperti kitab-kitab nahwu wal lughat dan kitab-kitab lughat. Ya, menyota pula kitab yang hana mengandung asar ulama salaf nyojid. Ha? Nyojid. Walaupun kedeh kadang-kadang dalam kitab tersebut na sangkut paut dengan ilmu syara'. Lagi contoh kitab nahu. Kitab nahu, kitab bahasa. Yang kan juga pengaruh dengan ilmu syarak ini. Nak ikatan dengan na. Dengan jid di kitabnya. Katanya. Jid di tak baca kitab-kitab fi. Fiqah, tauhid dan tasawuf. Yang mananya merupakan kewajiban. Ya, sehingga kitab nahunya. Kanya wajib murno cik. Karena ngenyan jid tak baca kitab adalah yang lain. Makanya punya degree tak publa kitab nahu kepada orang kafir. Berarti jid. Ya, sah. Sah kena pegah. Kan jid sah. Ya, makna jid senar sah. Ibang? Ha? Munyo lagi yo nyo. Na asar ulama salaf. Mereka kala juga kadudo. Ha? Kadudo mereka kala. Ha. Pokoknya ino bersunyi daripada asar ulama salaf. Itu munyo dekedi nak mengandung asar ulama salaf juga hanjit. Ya, ada aji tingkatan le sahabat nyo, le sahabat olian dalam generasi tabi'in, olian tabi'in. Tabi'in. Yang ukunyan baru untuk salaf khalaf kan. Ha. Nyamnan. Ah? Munyonyo hanjut ayat ko jai dalam. Kayo ko mengliti musabah ayat mentang Al-Quran hanjut kayo. Ha. Ahan nya kurung kafe ko puy Quran gerinte untuk pihina. Hamkin. Hana jalan. Hana jalan ni urung kafe sebab hana pele. Muno secara akad hansa. Pakon karena memang awaknya hai nama dang benci. Ya kan? Ha? yang nasurah ipat jid tagai kena tingat ilikat dan komuklisi yang nasurah jid ipai bak surah memang iblau budak apa iblau budak yang Islam rencana memang betul-betul ini pemerdeka. Lagi contoh budak ni budaknya niat haji. Ya, tujuan dia terkekang ya ahli, ya Islam. Anak kafir, budak anak ya iblau budak. Toh ayah yang Islam bunuh. Tujuan untuk pemerdeka be terkekang li ayah. Ha, nyan yang nasrah haji. Ya. Toh? Oh, disyaratkan akan Islam. Pakai disyaratkan Islam. Ha? Bagi pemilik sesuatu daripada mazhab mandum. Karena pendatangnya tiap-tiap. Toh, memilik sesuatu. Mandum-mandumnya. Tanpa teruk bahagian ketak-ketak yang nak mengandung ulama salaf. Lil intihan bagi memperhina. Karena punya urung kafir.
Kan bek nan tanah mano tanya oh oma gak tak akai. Hana zurah hurung kafe gak akai. Bek hana nyanci murtad juga pegah-pegah gak kafe gak akai. Mesti lagi contoh mesti lagi ada pegah yang kakak. Budah mesti udah hurung kafe tolong tanya kau kan. Kakok gak hurung kafe. Hana silah gak. Awalnya nami si. Hana bab gak jiba hurung kafe. Nyi selama aja mentang kafe hana gak gak. Bek pegah-pegah aja gak. Oh kau masalah tolong tanya kau tolong. Ya bek pegah gak tak akai aja. Ha. Nyangka salah ya. Ya. Pokoknya ayat dengar ju. Wala yaj'al walam yaj'alallah lil kafirin 'alal mu'minin sabila. Mubacut hang bi. Yang kan lan ke meh? Ke punafi habis-habis ya. Bebi jalan. Munyo kata tajuk macam kai bi jalan. Sebab mano ji tunggu-tunggu mukalisi menan tajuk mesti kengo ji got dat. Ha? Dapo blog ke dia mesti terjual jangan cak lekelengon ni. Untuk IPX nah. Ha, hanjit. Ha. Tentang kurung hukum. Hukum hukum jual beli Quran juga sah ni. Biasa sama sah. Pekah encik mah? Sebab le tanya kan Quran pula be akan dia. Hadiah. Hadiah. Jadi tak kena no, langsung sah dengan akan beli. Haji sah ke yang baik mana di? Ya blo to. Pulo tenan ayat Al-Quran. Ya. Hai, apa ia secara ubihi sama nang kalila. Nyan makna ji hinan. Mesti ji, tanya menjualkan ayat-ayat Allah. Kanya kan, dijual untuk materi. Kena kali hipat tabu batas sahur. Pegah segala macam pakai ayat Allah, segala macam ajuk sedekah. Kanya kan, mamai tan saputan. Nyan ke kun. Perleng nyan. Tapi punya tegedi semata-mata je, hanapa? Ada akad jual beli. Cuma lebih indah, hadiah. Hai, baik tak kun blow. Kanya kan, sebab hotel pun blow. Hai ayat Al-Quran. Kau kan? Mengkiban ni tanya beta jawab peng. Gimana tanya beta belau ego cetak ni. Kau hang kon nak gerak ni. Ah? Tu sunan yang kata susunkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran pun dah belau Allah. Pernah ayat Al-Quran dah belau Allah. Pun dah belau ayat Al-Quran ti atas Allah. Makanya hang dia pun belau. Kau kan? Kiban ti pun tak yang tak belau lagi tengok. Yang kali susun menaik cetak segala macam. Han apa? Hadiah ke? Ada yang harga ya kan guru pegah. Yang kemuno gara-gara berarti ya pembelo ayat Al-Quran. Ci hanya pembelo ayat Al-Quran, bukan pembelo ayat Al-Quran dari Allah. Pernyata gaya ni hansah milik. Man bentuk mushaf yang kata susunnya ni secara yang jeb Tuhan. Ya. Ka. Wa kharaja bil mushaf jilduhu mufassil anhu. Keluar dengan mushaf dengan Al-Quran oleh kulitnya mushaf yang berpisah daripadanya mushaf. Tapi ha? Berarti mu yo degri lapek. Pula lapek je nah. Lapek yang ka hanale mukumat ba Al-Quran. Ha, kurang kafe nyan je. Ha. Kan? Kita rukung. Maka fa innahu maka bahwasnya hal wasyaan wa in haruma masulil muhaddis sekali li muhaddis sekalipun haramlah sentuhnya bagi si muhaddis yasihu bai'uhu lil kafir sahlah jualnya bagi orang kafir walaupun yang lapik Al-Quran kamu pisah pada Al-Quran kenyo haram sentuh cik ni kenyo kan ha, tapi sah untuk publik kepada orang kafir kama afta bihi Syihabur Ramli sebagaimana telah iftak dengannya oleh Syihabur Ramli. Apa yang hati-hati yang kuno? Benar ah. Kibangku. Ha? Kibang. Jadi? Han sama apa ni sama? Kata menung wajib. Biar dia faham pun. Sebab menyotakadi Al-Quran lapik Al-Quran yang kata terpisah daripada Al-Quran ini juga harim sentuh kan? Harim sentuh bila hanauduk bagi kita tanya. Sama dengan nyan kenyagukan Al-Quran cuman tu kaya kan waminhu sebahagian daripada masa adalah jilduhu sehingga ahwat tetamak jilduhu terhadap uriah madah harim hukumnya payah benauduk uriah mujunub hanjib mak kongkai leh. Bek terpaham katanya untuk makanya aku umum surah. Bek terpaham katanya. Berarti menyotakadi
akal lagi kan, umum cit lapik tetah hanya belah cit bagi orang kafir. Sedangkan lapik yang berpisah dengan Al-Quran. Ternyata punya lapik mentang hanali ayat Al-Quran kajit. Ya, hanali ayat Al-Quran kajit bagi orang kafir. Karena ada ini ubah lapik hanatholi, hanatholi Al-Quran. Beda dengan ubah lapik dengan ayat Al-Quran. Ya, muha kan? Ha, punya kupu umum. Dan juga mereka kalian khilafiah para ulama di sini. Tau khilafiah, ini kena kena kama afta bihi Syihabur Ramli. Berarti ifta Syihabur Ramli, berarti jid pula. Berarti mungkin, mungkin nak ifta ulama yang lain, ataupun pendapat ulama yang lain, hanya jid. Pakan gedang rat, sama-sama hukum tentang hukum mazhab. Sehingga hanya sentuh bagi orang yang berhadas. Maksudnya? Hanya cik-cik mengenuk pegah, hanya belah ke? Jep-jep belah yang surah haji. Cik tengok pegah masalah belah. Jadi, punya bagi orang kafir hanya terjawan. Punya bagi orang kafir cik lagi apa pun no haji. Mesti masalah wuduk, hana wuduk cik hansah haji. Ada yang wuduk pi hansah. Karena orang kafir hansah niat. Pakai hansah niat karena terhenti. Orang kafir ada yang wuduk hansah wuduk. Pakai karena wuduk terhenti bak niat. Niat terhenti baik bak Islam. Baru sah ni berislam. Nyocah hana berbicara masalah yakmat di orang kafir. Genuk pegah tanya orang Islam punya degree tamat lapik Al-Quran yang kamu bisa tetap harum hukumnya bila mahadas. Ka. Bak surah. Ah pula lapiknya yang kamu bisa dengan Al-Quran kepada orang kafir sah genuk pegah. Walaupun kedai bunuh dalam hukum Islam bunuh, hukum orang Islam hadis sentuh tapi punya lapik mentang kepada orang kafir sah. Boleh pegahnya, boleh pegahnya. Walaupun kulitnya dikira kepada bagian Al-Quran. Ah, walaupun kulitnya dikira macam bahagian daripada Al-Quran sehingga katanya orang Islam harum sentuh bila berhadas tapi punya lapik mentang yang kamu pisah dengan Al-Quran sah. Yang baik bak lapiknya nak ayat Al-Quran. Yo perkara kepada publik kepada orang ka, orang kafir. Walaupun sabo ayat. Hancur musabo ayat pi baik tulis bak kertas hantu bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Quran kai ajuk kepada orang kafir publik hancur. Kan sah ke bukan? Ya. Kakak. Olian gerayahlah muka. Wa in usbitat lighairi dirasah. Sekalipun disebutkan, ha? Ha dah puas kan? Sekalipun disebutkan akan akannya barang tu, toh barang-barang yang tuliskan padanya akan Al-Quran, ngayo kan? Bagi selain dirasah belajar. Ha, walaupun ia pegah kedai orang kafenya ilang kublakan untuk kamu nau. Ha, tetap hanjir. Ya, tetap hanjir. Pokoknya, berarti semata-mata pula langsung hanjir. Kama angkalahu syekhuna, sebagaimana barang telah berkata, berpendapat dengan nyabarang oleh syekhuna. Berkata akan nyabarang oleh syekhuna. So, Ibn Hajar Al-Haita, Al-Haitami. Ya. Kakan, menyatakan iwatuhnya, bak dalam, walhasil kesimpulan di hibah. Walhasil dan bermula kesimpulan, yusyaratu Islam man arada ayyatamallaka ma kutiba fihil Quran. Disyaratkan akan Islam siman, disyaratkan akan Islam orang yang ingin ia akan bahawa memiliki sesuatu yang dituliskan padanya suatu akan Al-Quran. Berarti orang yang ingin memiliki sesuatu yang bertuliskan Al-Quran nyo disyaratkan orang yang berislam. Kah? Wa in kana fi zamni nahwu tafsir, nahwu tafsir sekalipun ada ianya barang ju dalam pida kena fi zamni nahwu tafsir dalam kandungan seumpama tafsir sekalipun adalah dalam kandungan itu seumpama tafsir ataupun ilmi ataupun ilmi fima yadhharu pada barang yang zahir ia walaupun kedeh na tafsir inan nian kala tak pula sesuatu orang yang ingin genuk pula sesuatu yang bertuliskan ayat Al-Quran walaupun naik kandung tafsir hinan naik kandung ilmi hinan nyo berarti tetap disyaratkan beris Islam makanya hanjir pula kepada orang kafir. Naam bicin menan. Ha, akan tetapi ya tasamahu ataupun yutasamahu dimaafkan pemaaf ha? Ha? Dimaafkan
litamalukil kafir, bagi memiliki orang kafir akan dirham dan dinar allati, yang sabit di artinya allati itu sesuatu daripada Al-Quran. Pakon karena hajat ila zalika, kepada demikian. Tapi walaupun gepegah orang yang ingin miliki sesuatu yang bertuliskan Al-Quran, walaupun nak tafsir di dalam dan nak ilmu yang lain di dalam di nyo hanjut kepegah nyohana Islam. Ada wisara kamu Islam, kan? Kan? Bici menan munya un kafe ingin dimiliki dirham, dia blow dirham. Kan? Kan? Ya blow dinar. Yang mana bak dirham dan dinarnya na bertuliskan Al-Quran nyanjut. Apa najut gepumaah. Kanjut secara mutlak langsung gepumaah. Pada asalnya hanjut, tapi gepuma, gepumaah. Pakon karena hajat. Hai matawang. Bak matawang dirham ataupun dinar bertuliskan ayat Al-Quran, dimiliki oleh orang kafe. Tak pula tajuk kepada orang kafe pun tukar dengan orang kafe hai secara jual beli. Ejut. Ha, nyo gepumaah gepegah. Pakon karena hajat. Ya. Yeah. Tak kan? Kaile? Dan dihubungkan dengannya toh dengannya dirham no, dirham yang bertuliskan Al-Quran pada barang yang zahir ia akan pun dihubung ma'ammat bihil balwa, akan barang yang umum dengannya barang oleh bala pula. Daripada teman min syura'i ahli zimmah, daripada membeli ahli zimmah akan pun dibeli ad-dur, akan rumah. Waqad kutiba, dan sungguh dituliskan fisak fihi, pada atapnya rumah akan pun dituliskan syai'un minal Quran, akan sesuatu daripada Al-Quran. Fayakunu muhtafaran, maka ada ianya pudakeun ju sesuatu yang dituliskan Al-Quran ba atap rumah puno muhtafaran, itu diampunkan, dimaafkan. Bahkan lil musamahah bihi, karena saling memaafkan ju bihi dengannya pada kebiasaan. Ha, guhubung dengan surah bak dinar dan bak dirham yang yang na bertuliskan Al-Quran jut dimilik oleh orang kafir karena kebutuhan. Guhubung ngenyan toh, iaitu bak surah umum bala. Toh surah umum bala, blau ahli zimah akan rumah. Ahli zimah apa? Kafir demi. Kafir demi ataupun si mustakman kan, yang ka yang ka pegak perjanjian dengan ketanya orang Islam. Kafir demi dah kedi. Cina penayung mesti hino. Payah kan? Ka. Jadi awaknya ibla tu rumah. Ha? Ya ibla rumah bak tanya orang Islam. Yang mana ba atap rumah na mutlih ayat Al-Quran. Yang biasa mutlih apa pintih nyo ayat Al-Quran. Nyan kiban ha? Eh sah? Sah apa? Nyan kan muktafa, dimaafkan. Berarti sah nyo kamna ka gumaah. Dasar roh hanjut. Tapi karena atas dasar muktafaran dimaafkan. Berarti menyebut lagi yang bertinya dimaafkan pada kebiasaan. Berarti kasah rumah jual beli. Dimaafkan sebab. Makanya budah kita tanya. Kaya kan? Rumah lagi ada tak. Raya ada tak rumah. Tidak pulau ke satu maizah. Ada satu mesti. Sedangkan rumah ni nak kaligrafi Al-Quran. Yang nak belau. Yang tem belau ci Cina. Kafe demi. Eh sah pulau. Sedangkan rumah kita tanya nak bertuliskan ayat Al-Quran. Ya sah. Mampu no hanya pulau ayat Al-Quran kepada orang kafe. Sesuatu yang bertuliskan ayat Al-Quran hanya pula kepada orang kafir. Kibang? Ya. Yang berarti surah munyau lagi yang. Yang kira-kira umum bala. Berarti dimaaf. Dimaafkan. Yang kira-kira mumpum? Mumpum? Ya. Tak pula HP dalam ni aplikasi Al-Quran. Tak pula HP. Sebenarnya yang aplikasi Al-Quran ni dia bisa dicopot. Itu namanya aplikasi bisa dicopot. Jadi sewaktu kita itu menjual kepada orang kafir, maka kita copot aplikasinya langsung kita jual. Ya kan? Bila mentengna berarti nyan taksir gitanyo. Sebenarnya nyan ken barang yang kekal in. Jidalhud puno. Maka ada depu dah pembelau kepada orang kafir. Kau pun tak download Al-Quran, tak hapus. Justru dah pembelau kepada orang Islam menteng nyan aplikasi Al-Quran mandum hapus, tak install ulang. Apalagi tajuk aplikasi Al-Quran kepada orang kafir. Kenyo kan? Ke masalah download ke roh yang tu home yang lain mesti lepas tanggungjawab. Makanya untuk kita yo tak pula mesti kepada orang kafe mesti HP tak pula. Yang bersih ju. Bersih, beraman ju. Tu aman. Mati yang kira-kira mati yang na bertuliskan Al-Quran yang mati beroh tanggungjawab tanya tu.
Kati cepat mandu milai, kemudian pula download ulang terserah karenanya umum pemakaian. Ya, kayo kan? Ji pakai keroy, ada hanan download dia download keroy. Ya. Me HP dia pakai mentang dah jih pegot. Kayo kan? Ha, mupom gerai kada. Tapi ada na aplikasi ni hanapu. Hanapu ada pula. Cuma mano katanya? Ha? Baik sampai je kajang. Kayo kan? Tanya bunuh kenadan. Hai ada tak hapus, pakai lom je, mungkin negeri ni pakai. Cuma dia baik tak kesih, baik sengaja ada download. Atas anak ni dah download, tajuk ke dia benar. Nya Quran dah pegah. Ha, benar kan? Nya baik. Oh, sah? Karena dah belah HP pun. Hana pun tuliskan Al-Quran ni. HP pun yang tuliskan Al-Quran. Kecuali bahawa HP je tulis. Bismillahirrahmanirrahim, dah cakap sepidol permanen dah tulis. Ya. Belah HP. Sedangkanlah HP, kena nak belah tak barang lah HP ya. Ya kan? HP belum. Mal fasilitas HP terserah. Ya, ambat. Kak? Ya. Kak? Olian wa yushtaratu aidan dan disyaratkan pula ademu harabati mai yashtari alat al-harbi. Disyaratkan pula akan kutiadaan permusuhan siman. Yashtari yang membeli ia nyaman akan alat peperangan. Ya. Kah? Olehnya disyaratkan bak surah urung beliau alat peperangan nyobekna permusuhan ngeji. Nyamnan. Disyaratkan bak na bak urung yang beliau alat perang nyobekna permusuhan ngeji. Contoh alat perang, lagi contoh saifin, kasaifin pedang. Rumahin. Pukul tombak, ah. Tombak. Wanushabin. Anu panah ju, panah. Olehan watar kuda kunya kibam bari ya koji menan ju bari kibam bari ha nak tapi bari dalam tursen ah tursen berarti tursen ye he tursen nyo mano oh ta munyo tu gedi kenal kalau buat filem-filem main pedang yang model lat mano eh ha munyo buat filem perang model gelang mano kah hai lagi hang tengok nonton filem bugah mutok ke hana munyo de gedi main perang biasa mano model-model gelang kena eh gelang eh panjang ji ha nyam bagian indap kena dalam tembak ha, anti baja ya munyo yang bagian main pedang mu perang jamun nyam bagian bulat ini ha model mat mano ha tang tung tang ting ha ya nyam perisai keun mati ka nyam itamo alat perang olian wadur'en baje munyo royo anti peluru baju besi anti peluru punya orangnya punya awal berarti memang putih-putih baju putih putih juga lihat ke baju ya. Kailen olian wa kailen kuda yang kuda ke alat perang jit punya orangnya kuda mototeng ya mototeng reyo ya pokoknya yang pakai itu mau perang ya kan ya ka jadi nyan bunyo tekedi berarti urang yang blo alat perang nyo syaratkan baina permusuhan dengan si penjual pakon nyo gila dalam wadzalika dan bermula demikian yanahu yasta'inu bihi ala qitalina karena bahwasanya demikian itu menolong dengan sebabnya alat perang dia tu membunuh kita baik lita pulo keji kemudian ikoh aku katanyo kongkang ku pisah hai ku pisah kongkai leh ha bentu katanyo lita blo pedeng Pulau pedung keji. Ini cika jamun kan pengen kata yo. Kami pedung dekat pulau. Padum. Kau kegak pada pulau. Hai kegak marto. Menyalung belah sejuta yo. Jok je pempeng. Oleh ni kau jatuh kuih. Cok pempeng pulang pada pedung keji. Haa kan. Baik sampai tertolong je untuk inupah kata yo. Yo kukut anak alat. Yoi. Ya tak pulau alat keji. Oleh pulau alat ipah kata yo. Ya persih lagi. Dia dah pertengah. Lumur langmon. Ipah kata yo. Tetik langmon. Mati kata yo. God gedih lumo kam lawan-lawan dan tarik katanya eh ah ka sehat lumo terwatu kemudian retik kata pam menyungkat dia pukul mata dia lama tanya mati ah baik lagi kan yang urung menancit ya baik li tolong legap hana balah jasa yang ke kun lagi lumo tengah lama ni pok lah urung urung tengah ya yang ka bi khilafi ghairi alati harbi sedangkan sebalik selain alat perang dengan sebalik selain alat apa? Perang. Ya, toh sebalik alat perang. Ha? Toh sebalik alat perang?
kaya han ada wala perang kah han le pakai dung perang buhet dah lagi kan selai na telikut mun alat perang kau nyon untuk membunuh berarti yang kan alat membunuh pisau dapur membunuh dia ha oh alat al harbi hokar hoka 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 ho 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 alat al harbi wahiyahuna dianya alat perang di sini kuluna ke'en fil harbi tiap-tiap yang membunuhkan dalam peperangan walaupun Quran ke deh putar Quran bunuh baju besi olian wafar farsan kuda tapi ke kuda purusan kuda pandai membunuh kuda ajak ke roh ha ipakai ngenyan nyan je kepada membantu je untuk membunuh ilet kita yang ngenyan ya menan kau kan ya jadi lagi haji nyan dengan sebalik selain alat perang walau daripada barang-barang taat taati yang mana kena walau miman tata'atta minhu walaupun daripada barang-barang yang didatangkan akan ianya barang minhu daripadanya perang oh menalom walaupun daripada barang-barang yang didatangkan ianya barang minhu daripadanya perang contoh kal hadid seperti besi dengan sebalik dah pula yang kan alat perang yang sah pula bagi urun kafe kafe harbi bagi musuh orang yang sah pula kawak kafe sah pula yang kan alat perang contoh lagi contoh besar ada pula urun kafe sah walaupun itu ipegat betulnya dia sah-sah disepuh ipegat ke alat perang je yang boleh pegah bunuh tanya yang pula pula besar kan pun dia makanya gerai ya walau miman tataat tataata bu tataati lekun ha tafaala ya tafaalu tatafaalu atita tataatayu tataata ka berarti munyo tekedi tapu blo yang kon alat perang walaupun untuk ipakai sebagai alat perang je sebagai contoh pu blo besar kemudian mati sepu-sepu pegak ke pudingnya hanapu sah pu blo pakon ya pakon sah izla yata'ayanu karena tidak tertayinlah ja'luhu oleh menjadikannya besi ju akan pu uddatal harbi akan alat pe alat perang ya ban berarti puno kesah hansah pu blo ku kafe harbi kan ya karena yang musuh dia ke kafe harbi kafe demi nama tu orang dayo. Hana le, sebab aje kali pegak perjanjian. Kaman orang dayo. Maka aje ke kafe demi kan dia perang le dayo. Ha, kecuali itu kai wo nang groro oi kai 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 ko kontrak dengan orang Islam. Ja. Wa yasihu bai'uha dan sahlah jualnya alat perang. Bagi sosah lizmi bagi kafe demi. Artinya fidarina. Artinya pada negeri kita. Menyata pula alat perang berarti ke kafe demi ya kafe-kafe yang kai bayar pajak ke katanya nya berarti sah mana jipu hai kafe yang kanai nang gro katanya yang kai melindung di nang gro katanya kai paman roi berarti kali pegat akad perjanjian dengan katanya hana mula-mula li hana perang-perang li ayo kan nyan munya bak surahnya tunggu nya sah pula berarti kesimpulannya yang haram pula alat perang kepada kafe harbi ya, kai le? Ka? Ka. Kalam ju betul ba faedah ni. Wa syurita dan disyaratkan orang pada ma'qud alaih, fi ma'qudi alaihi pada ma'qud alaih yang diakadkan di atasnya. Tu ada ma'qud alaih musammanan barang yang dihargakan ada ianya ma'qud alaih au samnan ataupun harga. Barang ataupun ada ia itu harga. Akan pun disyaratkan milkul lahu akan milik baginya si akid. Akan milik lahu baginya orang yang yang akad. Ya.
yang alahi ho depo. Hah? Ya da cok matang-matang ke mana cok matang-matang? Wa syurita fi ma fi maqudi alahi kan. Berarti dan disyaratkan pada maqud alih, alih haluk ni pai. Disyaratkan akan maqud alih barang ada ia ataupun harga itu milik bagi orang yang yang akad. Alaihi di atasnya, di atasnya maku alaihi tu ah maku alaihi di atasnya yang diakadkan ka fala yasihu bai'ul fuduli, maka tidak sahlah oleh menjual fuduli, ya maka tidak sahlah oleh menjual fuduli. Jadi disyaratkan bak harga menyokong tenyopeng dan bak barang, barang yang tablo nyobu milik bagi orang yang akid. Biar tagok apa belau. Mesti contoh. Si penjual putai apa belau di Honda umpama. Yang Honda pun milik je kesyaratkan. Oleh si pembeli, si pembeli pun nak putai je dibayar dengan dengan peng. Yang bupeng di biar penggap. Maka munyo tekedi berarti si akidnya kan milik roy han hansah pakon. Karena hansip syarat makut ah makut alih. Moho kira-kira. Mati baru sah tablo, baru sah tablo ngon ataro tu. Publo bumilik dro. Tok. Barang juga bumilik bumilik dro, harga juga bumilik dro. Peng-peng saman bumilik dro. Si tablo Honda tabo. Yang publo Honda, Honda yang buat roy. Yang bayi Honda nyen pi harga di peng-peng roy kampenggo. Ya, yeah. Nyom nai leh. Yo. Maka mayu kamunan fala yasihu bai'u fuduli, han sahlah oleh jual fuduli. Ke mana fuduli? Nyekui dalam huwa dianya fuduli itu siman, yang tiada yang yaman itu si malik empunya, wala wakilan dan tidak ada yaman itu si wakil, wala walian dan tidak ada yaman itu wa wali. Yang kena baik ya pula hansah pula fuduli to kon taro po kon di pula lepo pika yang tukang wilayah pika ki banjit hala tu berapa ki banjit atago hansah tu tak cu honda god apa pula hansah ya kon kai le menancit le tak cu penggot tak belah honda 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 roi gop te pula maka uri yang cu pun penggot ngempenggot iblo hansah ki pakon tagop kata tau pakai berdua-dua milik hasil akid ayo kan sia sia akid paksa ibu belah bagop harta harta roh berarti yang kat sama lagi wakilah haji bang berhainan lebih beraidin berhainan lebih beraidin ke bukan menjadi kedi paksa taroi. Hai mudu ikut hai kapublo tak atalung yang nyan kan Aidin. Ni ke kapublo atalung lah nak tembak betul lah lebih lom Aidin kayu. Kan lebih dah Aidin. Pak Aidin. Yang toh. Ye Aidin, ye nah. Mesti paksa lagi surah ni ikut kan? Kan lagi wakilnya pakai hansa. Mu wakil makna fuduli urang yang kan si wakil. Oh, orang yang kan si malik, yang kan si wakil, yang kan si wali. Munya si malik sah, munya si wakil sah, munya si wali sah. Mufum mukabalah. Oh, mufum mukhalafah. Ambang kan? Yang mana 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 aja ya. Kongkai leh. Ya. Oh ni ya ni aku. Wa yasihu bai'u malin ghairihi. Nyo kasah pun belum tagok berah. Dan salah jual harta selainnya seseorang. Dan salah jual harta selainnya seseorang. Zahiran han, hal keadaan. Bagaimana kena harta selain itu yang dah yang zahir. Yang jelas, jelas hanya harta lain, tapi sah pun belum. Pun syarat. In bana jika nyata ianya harta ba'dal bai'i sesudah jual akan punya oh no
inbana ba'dal bai, jika nyata sesudah jual oleh punyata yang pai annahu, oleh bahawa sesungguhnya harta lahu itu miliknya seseorang, lahu itu miliknya seseorang. Tuh, contoh ka'an ba'a, seperti bahawa menjual ianya seseorang, akan pun jual mala maurisihi, akan harta yang mewarisinya seseorang. Kah, akan harta yang mewarisinya seseorang. Dhanan, hal keadaannya seseorang yang menjual itu menyangka, akan pun sangka akan hidupnya, hidupnya si mauris, akan hidupnya si mauris, orang yang mewarisinya. Fabana, maka nyata ianya si mauris maitan, itu yang mati ataupun akan yang mati itu hina izin pada ketika itu. Ya. Pakansa li tabayunin, karena nyatalah bahwa sesungguhnya harta, li tabayunin annahu milkuhu, karena nyatalah bahwa sesungguhnya harta milkuhu, itu miliknya seseorang. Ha, nyo ka biasa ada pegawai. Sah tapublo harta urun lain. Sah tapublo yang jelas-jelas harta urun lain. Pusyarat. Seandainya oleh tapublo nyata yang bahwasanya harta yang tapublo tersebut nyo betul harta katanya. Kibang kejadian. Lagi contoh budah sidra urun di publo harta ayah. Yah konyo mauris yang tukang warisi harta kepada ih bila mati. Ka budah sidra ani ya publo harta ayah ji. Yang mana dizan leji yah ji matau udep munya ta publo harta ayah yah matau de esah publo. Hansa pekon karena kan milik ji. Kengkai le. Ternyata angwate di publo harta ulain telah harta ayah ibuno. Isangkai ji yah ji matau udep. Nyata-nyata di ahli di publa, ya hadis kan mati. Ahli di publa, ternyata baik cik-cik kan mati. Ya hai. Maksudnya kan mati itu harta ya. Harta, harta di karena di yang warisi daripada harta ya. Nyan kepegah menyelakian kejadian sah publa. Sah publa. Pakam sah publa. Karena berwartanya nyata harta yang di publa adalah milik di, kan milik ya. Pakam karena awate di publa harta, ya mah mati, kan mati. Ya, walaupun di zaman ini punya harta pula, ayah mata udip. Ternyata oleh pula ayah mati. Maka hartanya kena milik ini. Berarti yang di pula punya adalah harta milik droji sah. Sesuai dengan syarat makut alih, iaitu bumi, bumilik. Hupuk. Mam punya zaman ke salah ke bang? Isangka ini kena mata udip. Munya sangka mata udip kena hansah. Ha? Berarti kena ke, berarti sangkaan ini dengan wakil. Wakil kejadiannya ya mati. Berarti harta milik ji. Sangkaan ji bunuh. Matang udib. Ka. Kiban mengenai tentang sangkaan. Wala asra dan tidak jenis bekasan. Li dhani khat'in. Bagi dhan yang tersalah. Ya. Ya. Ka. Dan tidak jenis bekasan bagi dhan tersalah. Tersalah. Bana siha tuhu, yang nyatalah sahnya jual. Ya kan? Bana ada kan? Nyokan? Nyobana? Sebab hana aku pakai hu ke ya? Hana aku pakai bi'anna hu. Bila? Bian dengan bahawa hai tem cit hai tem bana ju dan tidak jenis bekasan bagi zan tersalah yang nyatalah sahnya ju jual. Ya, pakon hana bekasan sangkaan tersalah puno liin li annal i'tibar, karena bahawa sungguh i'tibar fil uqud, pada segala akad, bima fin nafsil amri, itu sabit pada diri uru, itu sabit dengan barang pada diri urusan, itulah wakil.
Ya. Jadi munya budak sidra urang ipublah harta ayah ai sangka ayah mata udip ternyata oleh ipublah ayah akan mati. Maka sah ipublah hartanya. Pekon karena nyata hartanya milik ji. Man bunai sangka mata udip maka hana bekasan bak sangkaan di yang tersalah. Berarti nyata sah ipublah ji. Pekon ku hana bekasan bagi zan tersalah karena yang itibar berakad adalah sipu toh nafsul am nafsul amri. Punya buat ibadat dua buah itibar. Nafsul amri dan zan mukal kalah munyo dekedi hana ittifaq nafsul amri dan zan mukallaf maka han sah ibadat tapi menyebab akad yang itibar adalah nafsul amri munyo nafsul amri ka betul walaupun zan lain maka sah ya kaya kan menyebab ibadat mandua perkara baik ibadat gebina ada nafsul amri dan zan mukallaf izan betul diri urusan juga betul ia dua kulah ia sabar kulah yang cukup raya izan inyan memang dua kulah dan ia mutlak dan nafsul amri juga ia mutlak. Baik nak rencana menon tu. Izan ia mutlak. Ha? Buat wakil kah? Kah? Ia kan ia mutlak. Maka hanya tetap hansah punya baik badan. Cepat-cepat bercocok mandua. Ya, makanya mesti lagi yang ni benadan. Punya baik badan. Ia dua kulah walaupun kulah rayuk ke dia. Ba laut mano tau pegah i laut hana suci ha mungkin laut najih ada taruah ilmu letak pi ham najih ji ya kan ta pekak masa bodoh tentu eh laut ham najih ji cukup luas laut ka jadi teruk kenan oh tetap mudu tetap ingat menyebab ibadat gebina dari nafsul amri dan zan mukallaf maka zan ketanyo ia nyan bersuci wakek juga ia nyan suci kejadiannya faktanya memang ia yang suci. Pakon hana berubah dengan najis. Ia yang le hana berubah dengan najis. Maka ia yang suci. Dan juga dan kena apa lagi ya? Baik menan takalan ia le langsung du pam pam tu buat ibadat. Cok ju mudu ju sedangkan dan hana hanjut. Karena yang itibar benar dua, dan nafsul amri itulah kejadian. Ia dan posa. So pegah posa hanya tak mau dulu. Hana rubah. Tak semayang dia luhur poh leh. Tetap oh teh semayang zan mukallaf leh. Berarti zan nyolong kait kalun semayang. Berarti kait temu teh. Berarti nyolong semayang. Berarti nyolong kait temu teh. Dan juga wakil yang memang kait temu teh. Baik budak dia untuk tak zan. Umahnya kait temu teh. Budak semayang. Cetak berupa 12. Tak zan dia kait temu teh. Lihatlah semayang. Ternyata berupa 12. Hanya temu teh lah. Hansah semayang. Ya menan. Menyebab ibadat tetap guna dua. Hal mana dengan wakil mana? Dan? Baru sah jam ni, baru belakang nyata. Sekiranya hana nyata milik ni. Hansah? Mesti isangka ya matang, matau dip, ya kan? Sampai seterusnya kali publa ini segala macam ya matau dip. Makanya hantar publa. Karena keharta di harta ya. Nyata juga lagi. Itu pun lagi. Itu pun lagi. Sekiranya hana nyata. Sahajid. Sahajid. Karena yang itibar kembak danji. Bak wakil. Nyatanya berarti bukan surah ini. Mesti berji ada pun atau. Ini kena lagi tak pegah. Nyo berbicara masalah jual beli. Nyo kenyo na surah syariat. Berarti gekira sah jual beli bak syariat. Berarti benar syarat hartanya milik dro tu. Ya mana milik dro. Maka hinan di tenjawan di. Menyokan milik dia hansah. Hansah tu secara syariat. Jadi orang teka hansah. Ha? Matang pengaruh lagi apa pun. Jadi elak hansah jual beli tu. Dia cok pulang. Mereka kedi gadah payah bayi. Kan yang pengaruh. Ha. Yang pengaruh je. Sedangkan masalah urung yang lain lagi apa pun. Oh, punya semata-mata je. Hai dia punya fikir. Dia ya, nak surah. Maksud budak. Tidak ada pun belah honda. Ha? Yang pegah je tak ada. Lihat urung belah. Belah je je. Ngempeng lah. Pakai pegawai tak akan dua. Yang dia urung belah kerana hal itu pun sah. Diri ini pun yang itu pun di pegawai punya lah. Yang dosa. Kalau yang cerita. Ini hanya mencih berdepu ini. Pokoknya yang nyata kejadian bawa ke kapah. Yang mau kapah berarti terlepas tuntutan tengok. Ya. Ini bakso, bak ini kerana. Punya bak urung kenapa dengan bak urung belah. Hanya urusan ini. Ada hanya nyata api. Hanya urusan kan. Yang dia pun di hartaro. Jadi kata sama dia pun.
kadang punya Honda tu uang Honda itu lah. Tak ada lagi katanya, bangai. Honda tu datang tak putar ni, apakah Honda tu datang ke aku belum? Honda karet lang iya. Mampuku, Honda cik, kaya berput langit. Mandu Honda tu putar. Kaya kan? Ha. Jadi kibana dia belum yang harta go, kata dia pun yang harta go, tak belum je, hansah belum. Hansah belum. Ya. Kan buat hati-hati ya. Baik nak Honda-Honda murah, padu punya Honda. Punya tablo berada 11 juta punya lagi Honda. Kaya kan? Padu geron mata 5 juta, buku nyan ya Hana. SNK lebih lom. Maka tinggal dah yo. Ho SNK aman. Ha? Tak kena dah je tak pegat. Tak in. Mena buku. Kaya kan? Hak kan je tak pegat punya kata. Puh hat tak? Nyo Hana buku tak. Puh Hana SNK. Mungkin patut dicurigakan. Ya, makanya tanya, urung mublanya bergelih-gelih. Ha? Bergelih-gelih cik. Berjelah haju. Tepuk lah. Tak tahu aku. Loh. Mereka kan, baik dia mencarikat dengan jihbabu masjid. Baik tambang man a'ana ala maksyatin fahuwa kafailin. Urung yang tolong datu masjid, sama lagi urung bubu masjid. Sebab tak tolong ji. Sama lagi ada bubut roh. Ya. Apakah nak temah haju peng baca tu tablo ju yang maha ju ke dengok gelah-gelah ko pun tak cok honda-honda tu omnya mueh lah tu nyan tajak tajak hai tajak kena dalam pemerah nan kai periksa kalau macam surat tanda putan kaplung lom ni honda kali tablo peng kali tajo okey bu honda pepeh taplung ni ode tajak-jak ayo kan menjanjah honda-honda pe tajak tajak ron menteng ha ni hanam kumat ada yang nak fikir dia tu mencua. Bayi rupak Honda. Dah surat Hana. Zengka Hana. Masa pok je Honda. Hai talong. Mangki banjara Hana tak punak. Hong. Tengok-tengok macam ruh ni. Nampu macam api. Ya. Menyata pegah. Lalu tak aku belah buat sebulan. Hana. Kepada ni kau belah buat sebulan. Honda bakah. Pupu buat sebulan. Kau mungkin. Hai ipengut kau kan. Mesti tak pegah. Walaupun betul kau tengok. Lalu tak aku belah buat sebulan je Honda. Hana yang dengar lagi kau. Lebih-lebih haji merumpuk ngompoi. Ni kalau en go Honda lung warna les ni. Apa kau yang jepu? Hai harta. Harta. Al malu ya harus suka. Oh, al ilmu ya harus suka wal malu tahri tu. Ya kan? Ilme arti oh harta di yang jaga. Mio di yang jaga. Eh hai batu tagai idong jamok mesirak jamok inan berarti yang tiat sampo. Kai tu oh hai tanda walaupun kada balik-balik. Lu tablo le kita yo udah merempok ngan po kiban kanjai baik kun nya Honda long ga eka ke long Honda ro kata ku belo pak so ka belo bak sepulan hana Honda bakah kan mu tahu gap ya pokoknya Honda bajaro kita yo de gedi god boy item dame pegah putu ti ka belo bak so cek ni cek kali cek boleh jadi kada ikut hai patih kan ai fikir dah pengut ha kayanya pe hati-hati milik barang bumilik. Bumilik orang yang akid. Harta juga bumilik orang yang akid. Makanya ngempeng cuah je belah. Pegak akad belah mata. Peng-peng cuah. Belah mata lam, lambor. Lambor belah mata. Peng-peng cuah. Pegak tak akad pun belah dengan tagup. Hansah. Ya kan? Ya. Yeah. Seakidnya kena dua. Berarti si penjual tamong, si pembeli tamong. Toh, kerana makna makun alih, barang dan harta. Berarti harta juga bermilik sakit. Sebab so harta, si pembeli. Bermilik si pembeli. Berarti barang bermilik si penjual. Ha, maka punya degeri beda-beda yang kemah. Ha, ini kaji berjaya pengalaman, ambil minta Honda murah. Pukutan dan putan. Ha, dekah nampu. Ha, eh, dengar pencuri, kabih job roh pun. Hana hole boleh buat Honda kan juga. Ya. Kah. Kula be ke jati. La bima fi dzatil mukallaf, tidak pada zat mukallaf. Berarti yang itibar berakad adalah dengan barang pada diri urusan, tidak dengan barang pada zat mukallaf. Kabih. Yang kabih mandu. Syarat ijab kabul kali. Syarat orang yang pegang akad kali. Si mustari dengan si baik. Ayo kan? Berarti kesimpulan. Yang penting ingat. Syarat ijab kabul. Yang secara umum boleh. Syarat ijab kabul. Baik napa sira. Ayo kan? Baik napa sira. Syarat ijab kabul bernasirat dan baik napa sira.
Baik nak pisah antara lafaz jar dan kabul. Baik diselangi oleh lafaz ajnabi. Baik nak taklik kecuali taklik dengan insya'a. Dan baik puak, baik puak te. Ka. Olehnya syarat berarti bak si penjual dan si pembeli menyebab si pembeli nyo ada dua buah syarat khusus tu. Disyaratkan berislam ji. Bak surah ibla budak yang Islam. Ka. Olehnya disyaratkan ji baik nak permusuhan. Ha? Bak surah bela alat peperangan. Baik kafe harbi nak pegah. Ya, si pembelinya baik kafe harbi. Bak surah bela alat alat perang. Ka. Olehnya dua buah tu taklif. Sabar tu. Dah sabar tu. Hana pak hana paksa nyo taklif bak si pembeli juga acarakan taklif bak si penjual juga acarakan taklif maka nimit hamsah jual beli puji yang mekat puji yang berbelah hamsah jual beli ya ka kengka dua boh yang kelha barang pemilik dro peng juga pemilik dro kabi titik masalah rukun jual beli kabi rukun jual beli mandu-mandu melha boh hotel daplah juk berdanam nombor syakit so syakit penjual dan pembeli. Yang kedua adalah syarat atau syarat ijab dan kabul. Yang kelima adalah ma'kud alih atau ma'kud alih barang dan harga ataupun uang. Ha. Kaji wallahu alam bisawab.